Ain, Shahinda, Laili, Ashida. Ain masih dengan amarinya. Saya pergi ke kelas lagi ke? Pukul 11. Pukul 11. Bagus lah cikgu-cikgu orang. Laili, Rashida. Lambat sikit, Miss. Lambat sikit. Okay, tak apa, saya tunggu. Rifa tak ada lagi. Rifa tak ada lagi. Dah tahu tak ada betul Miss Wan nak panggil. Memang dia tak ada lah. Dia nak reply apa. Okay. Okay, malah nak tunggu dah. Tinggal seorang je tak ada. Kita nak tengok kepada soalan. Okay, sejam ni kita nak tengok soalan. Kalau kita tak dan habis minggu depan mungkin setengah jam lagi kita boleh buatlah soalannya. Okay, we are going to go into your tutorial question first. We are going to go into your tutorial question first. Soalan satu tu state akhbar tu hantarlah, state akhbar tu, alright? Okay, we are going to arrange this. Okay, we are going to arrange this first. We are going to arrange in the order of increasing energy. Sorry ya, my throat doesn't feel so well. Okay. We are going to arrange the order of the orbital. Saya rasa yang tricky kat sini sebab dia bagi px, py macam ni. Sebab yang kita susun hari tu ikut ahbau, kita akan susun 1s, lepas tu kita tahu kita ada 2s, lepas tu kita ada 2p, terus kita kepada 3s. Kita tak ada isu xy, xy macam ni. So hari ni kita nak tengok yang ni. So, first thing, we will start with the n lowest n. The lowest energy orbital over here is your 1s. So, yang paling rendah masih adalah 1s. Untuk soalan ni, kamu terpaksa guna simbol eh. Untuk soalan ni, kamu terpaksa guna simbol sebab kita akan tengok kenapa nanti. So, selepas 1s settle, lepas 1s dah settle, kita akan pergi kepada n sama dengan 2. N sama dengan 2, saya ada 2s sahaja. Dan juga 2py. Dan juga dah tak ada. So, saya ada 2s dengan 2py. So kita akan sambung kepada 2s and then kita akan sambung kepada 2py. Okay, soalan bagi 2py, so 2py lah. Dah selesai n sama dengan 2, n sama dengan 1, n sama dengan 2, kita selamat lagi. N sama dengan 3 akan jadi problem sikit. Bila n sama dengan 3, kita ada pz, kita ada py, kita ada 3s. Kita ada 3dyz, kita ada 3dxy untuk n sama dengan 3. Okay? So lepas 2py, kita tahu lepas 2p kita akan masuk kepada 3s. So kamu pun tulislah 3s kamu. 3s selesai. Okay? 3s selesai. Lepas 3s selesai, kita akan tahu kita sambung kepada 3p. Tapi 3p saya ada 2. Saya ada 3pz, saya ada 3py. Macam mana nak tulis 3py dengan 3pz? Kamu akan susun dan kamu kena guna koma. Kamu kena guna koma. Tak kisah z datang dulu atau y datang dulu, tak kisah. Okay, sebab tenaga sama. So kat sini, kenapa koma? Simbol akan menunjukkan dia lebih kecil. Simbol adalah smaller. Menunjukkan 1s adalah lebih kecil daripada 2s. Koma menunjukkan sama. Alright, koma tunjuk energi dia orang sama. Sebab tu saya kata soalan ni kamu wajib guna simbol. Alright, and then koma untuk menunjukkan dia orang sama. So 3pz, 3py selesai. Masalah wujud sekarang, 3p selepas 3p kita tak sambung kat 3d. Tu tricky dia. Kita akan sambung pada 4s. So sebelum isi 2 ni, sebelum isi 2 ni, kamu kena check, kamu kena make sure dia tak ada 4y. Dia tak ada 4s. So kita tengok kita ada 4s.
Kalau ada for us, kita isi for us dulu. For us. Lepas for us dah settle, kita akan balik kepada 3D. Dan 3D ada dua, saya ada XY, saya ada YZ. Sama macam tadi, kamu terpaksa guna comma. Comma 3D XY, comma 3D YZ. nak demam dah. Baik-baik lah. 3D XY, 3D YZ. So, dah selesai 3D, comma, kita akan sambung balik kepada your 4P. Baru kita sambung balik kepada your 4P. Kertas saya tak cukup panjang. Slide saya tak cukup panjang. So, saya sambung kat bawah. Kita akan sambung kepada your 4PZ. Selepas 4PZ settle, last but not least, 4D. Kamu akan sambung kepada 4D XY. Okay? So, trick dia kat sini adalah bila soalan bagi PZ dan PY like this. Bila soalan bagi PZ and PY like this, kamu kena berhati-hati di mana kamu kena guna comma. Sama juga dengan DXY dan DYZ, kamu kena guna comma sebab menunjukkan tenaga diorang sama. Okay? Soalan macam ni, kita check berhati-hati. Kamu kalau susah nak buat dalam bentuk susun balik, kamu tulis dulu yang kamu ingat. Kamu tulis dulu apa yang kamu hafal dan kamu compare balik. Okay, lepas 1S siapa 2S? Lepas 2S siapa 2P? Ah, macam tu. Okay? Soalan? Laili? Tak ada? Okay. Alright. Miss. Yeah. Kalau comma tu ganti dengan sama dengan tak apa kan? Ganti dengan sama dengan? Boleh lah. Tapi biasanya kalau dalam susunan, soalan susunan, biasa kita akan guna simbol lebih kecil, simbol lebih besar dan juga comma. Ni tiga simbol yang kita akan gunalah biasanya. Okay? Alright? Of course kalau kamu kata kamu nak guna sama dengan tu dari matematik tu betul lah. Sama dengan ya? Okay? Boleh lah. Okay, okay. Kalau saya tanda, saya terima je. Okay? Tapi yang betul dia comma lah. Okay? Lagi soalan? Okay. So, satu lagi ya, berhati-hati dengan soalan macam ni. Kalau dia minta adalah increasing atau decreasing. Baca betul-betul. Dia minta increasing. So, kamu kena bergerak daripada yang rendah, small ataupun low energy kepada yang high energy. So, ingat yang tu. Kalau dia minta decreasing, then dia akan terbalik tau. So, check yang tu eh. Soalan macam ni, check yang tu. Okay. Next. Soalan senang. Electronic configuration for the following atom and ion. Saya nak SPDF notation. Tapi sebelum atom and ion, kita kena kita perlukan the electronic configuration untuk atom terlebih dahulu sebelum ion. Alright? So kita kena cari yang atom terlebih dahulu. So atom saya kat sini adalah magnesium. Magnesium 212. Rifa, kenapa lambat Rifa? Alright, magnesium 12. Magnesium 12 disebabkan Rifa lambat. Rifa ada dah ke? Okeylah, kita bagi dia bernafas dulu. Marini, electronic configuration untuk magnesium 12. Marini? Okay, 1S2, 2P6, 3S2. Thank you. 3S2. Okay, dan soalan seterus saya adalah kamu kena tulis electronic configuration untuk magnesium 2+. My question over here, kalau saya nak buang elektron, okay, saya akan buang berapa, Nurin? 2. Buang 2. Nurin, buang dari mana? 3S2. Kita akan buang daripada N yang paling tinggi dan N paling tinggi saya adalah 3S2. Kita buang 2 di situ. So, my Mg2+ akan jadi 1S2, 2S2, 2P6. Thank you. Okay, senang? Okay. Kalau senang, next kita move on kepada chlorine. Chlorine 17,
Okay, klorin 17 kat sini. Arisha? 1S2, 2S2. 2P6, 3S2, 3P5. Thank you. 3P5. Dan saya nak klorin minus 1. Kak, klorin minus 1, Najwa, ubah kat mana? Three P five jadi berapa? Three P five akan jadi 3P6 sebab kita akan tambah atau kita akan buang elektron. Kita akan tambah elektron di mana kita akan tambah satu elektron. So perubahan dia adalah berlaku pada 3P5. 3P5 akan tambah satu jadi 3P6. Okay. Dan soalan saya, Ain. Kita tambah satu elektron tadi. Kita tambah satu elektron tadi. Saya nak quantum number set untuk elektron yang kita tambah tadi. Satu quantum number set untuk elektron yang kita tambah tadi. Maksudnya 3P6 tu ke? 3P5. 3P6. Kita tambah satu elektron kan tadi kan? Okay. Saya nak bagi, saya nak minta satu possible set of quantum number. Tiga. Dua. Satu. Dia gelap atau dia shock sendiri? Tiga, satu. Kosong, positive half. Thank you. 3, 1, 0 positive half, 3, 1 positive 1 positive half atau 3, 1, 0 negative half. 6, 6 kita ada 6. Kita boleh ada 6 pilihan tapi kamu hanya bagi 1 sebab saya hanya minta 1. Alright? Sebab kamu hanya tambah 1 elektron so saya minta 1 jelah. Kenapa 3, 1? 3 sebab n sama dengan 3, 1 sebab p orbital. So l mesti sama dengan 1. Okay? Good. Saja. Asyik rincangan ni apa mengantuk pula sekejap lagi. Aluminium 13. Aluminium neutral. Aluminium yang tak ada charge kat sini. Fatiha. Oh, 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p1. Thank you. Alright, so aluminium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Aisyah, aluminium 3+, kita terima atau kita buang elektron? Buang. Kita buang, thank you. Kita buang berapa Aisyah? Buang tiga. Buang tiga dari mana? 3P1 dengan 3S2. Thank you. Kita akan buang 3 daripada 3S2 and 3P1 di mana kita akan mula buang daripada N yang paling tinggi. Dan kalau saya ada N yang paling tinggi macam ni, ada 3S, ada 3P. Kita akan buang 3P terlebih dahulu. Lepas tu baru buang 3S, lepas tu baru buang 3S. So, aluminium 3+ adalah 1S2, 2S2, 2P6. Okay. Untuk soalan ni, saya nak ingatkan satu benda aja. Kamu ada dua benda. Kamu ada neutral, kamu ada ion. So bila kamu tulis electronic configuration, label electronic configuration tu siapa punya. Yang ni yang kamu selalu buat salah. Okay, label dia siapa punya. Macam biasa hampa tulis jawapan ikut hang, ikut akulah aku nak tulis kat mana. Hampa tak label. Okay, next question. Rifa? Rifa tenteram dah sikit? Saya nak satu electronic configuration daripada 1s2. Bagi saya satu possible electronic configuration pula dah miss wrong quantum number. Bagi saya satu set quantum number yang boleh wujud kat 1s. Sekejap, 2. 1s2, Rifah. Eh, satu. Kosong. Kosong.
Positif ha. Thank you. Good. Alright, sepanjang satu jam ni saya akan tanya je apa-apa soalan yang saya nak tanya. Sebab kita dah sampai penghujung chapter tu, kamu patut dah pandai dan tahu semua. Thank you. Alright, next. Kita ada soalan ni, paling tricky soalan empat ni. Soalan empat, tadi soalan tiga. Oh, soalan dua saya tak bincang. Soalan dua tu define tu, saya yakin jawapan anda betul. Salin je kan nota aku. Okay. So betul lah tu, salin nota tu betul lah. Okay. Soalan empat ni, tricky dia adalah dia bagi ion X2 plus. Dia bagi cation. Cation kamu X2 plus, cation kamu ada 11 elektron. Tapi kalau kamu baca balik soalan, dia minta tu dalam soalan semua adalah atom. Tu tricky soalan dia. Saya bagi ion, tapi semua benda yang saya tanya tu atom punya. Jahat dia. Okay. So apa yang kita nak buat, kita kena cari dulu bilangan elektron untuk atom. Sebab apa? Kalau saya nak tulis electronic configuration untuk atom, alright, saya mesti kena ada number of electron untuk atom tersebut. So, kita buat compare macam biasa. Kita tak perlu fikir terbalik dulu, kita fikir macam biasa dulu. Kalau daripada neutral kepada cation. Kalau daripada neutral kepada cation, Shikin, kita buang atau kita terima elektron. Neutral kepada cation, buang. Kita akan buang. So kita akan tulislah bahasa Melayu pun. Kita akan buang elektron. Alright, apa-apa bahasa yang kamu faham lah. Dan kalau daripada neutral kepada cation, Chicken kata kita akan buang elektron. Selepas kita buang, dia tinggal 11. So rasa-rasa Chicken, sebelum saya buang, berapa elektron? Tiga belas. Reason, alright, sebab dia adalah 2+. Thank you, Shukin. Alright, reason kenapa dia adalah 13? Sebab bila saya kata daripada neutral kepada cation, saya buang elektron, kita sebenarnya buang 2 elektron. Sebab dia adalah 2 positif. So selepas saya buang 2 elektron, saya jadi 11 elektron. So sebelum saya buang, saya pegang 13. Dalam exam pun jangan imagine sayang. Tulis benda ni. Alright, tak payah imagine. Tak payah kira dengan jari, jari kaki, jari tangan, semua tak payah simpan. Alright, tulis. Okay. So, first question A. Write the electronic configuration of X. So first and foremost, kita akan tulis untuk X. A, X kamu akan jadi berapa? Syairah? Syaira? Satu S2. Dua S2. Dua P6. Tiga S2. Tiga P1. Thank you. 13. So dia akan jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Okay, that is your X untuk 13 elektron. Ingat lah dia minta X atom. Baca soalan betul-betul. Okay, next. Soalan minta a set of quantum number for N electron at the highest energy level of X. Banyak gila keyword kat sini. First and foremost, a set. Means untuk soalan B, saya hanya nak satu set quantum number, which is NLMS, alright, untuk satu elektron. Satu elektron, satu set lah. At the highest energy level. Highest energy level kat sini, rasa-rasa, apa maksud dia? Anybody? N paling banyak. Ada orang cakap tapi saya tak ada. N paling tinggi. N paling tinggi. Thank you, Abua. N paling tinggi. Okay. So, kita akan tulis untuk N highest. Which is N paling tinggi. And dalam soalan kita, N paling tinggi saya adalah N sama dengan 3. Alright.
Dia hanya kata N sama dengan tinggi, paling tinggi. Dia tak cakap N pada S atau P. So untuk semua ni kita terima. Soalan hanya minta satu set sayang. Soalan hanya minta satu set. Yang saya akan bagi ni semua adalah pilihan jawapan. Kamu hanya perlu tulis satu set sahaja. Saya akan bagi 8 pilihan. Pilihan pertama. 3, 0, 0, positive half. Ataupun 3, 0, 0, negative half. Yang dua ni adalah untuk duduk dalam 3S. Alright, pilihan jawapan kita. Ataupun saya boleh ada 3, 1, 0, positive half. Ataupun 3, 1, 0, negative half. Yang dah masuk pada 3P. Pilihan pada 3P sebab 3, 1. L sama dengan 1. Okay. Pilihan lagi adalah 3, 1, positive 1, positive half. Or I can have 3, 1, positive 1, negative half. Or I can have 3, 1, negative 1, positive half. Last but not least, pilihan kamu adalah 3, 1, negative 1, negative half. Sayang, saya kata pilihan jawapan. Bermakna kamu hanya bagi satu sahaja. We have talked about this last week. Alright, we have talked about this last week. Bila soalan minta satu, kita hanya bagi satu. Jangan bagi lebih. Alright, jangan bagi lebih. Saya ajar sebab tu saya bagi pilihan. Sebab kawan kamu tulis mana-mana satu pun saya akan bagi betul. Okay? Question? Alright? Boleh? Alright, kalau boleh kita move on kepada next question. Soalan lima. Ha, soalan ni. Soalan ni yang kita nak dengar sebenarnya, Miss Wong. Soalan lain kami tak nak dengar pun sebenarnya. Betul, soalan lain kami betul semualah, Miss Wong. Okay, soalan ni. Betul semua ke? Alright, kalau betul semua saya bangga lah. Okay, saya seronok je. Saya yakin je dengan budak saya. Budak saya je tak yakin dengan saya. Okay, kita akan, apa soalan ni nak? First thing, apa benda soalan ni nak sebenarnya? Kalau kamu dah start buat camp score, camp score saya nak kutip minggu depan ya. So, kalau kamu dah buat camp score, kamu akan perasan soalan macam ni banyak. Okay, soalan macam ni banyak. Soalan macam ni sebenarnya apa? Dia minta satu je, bilangan elektron. Dia minta bilangan elektron. Alright? Yang memenuhi syarat-syarat ini. Dia minta bilangan elektron yang memenuhi syarat-syarat ini. Okay? Tapi sebelum saya kira bilangan elektron yang memenuhi syarat, saya kena ada satu benda. Saya kena ada electronic configuration. Alright, saya kena ada electronic configuration. Kalau nak senang, kita akan tulis SPDF terlebih dahulu. Alright, SPDF notation. Dan SPDF notation yang saya nak adalah untuk calcium 2+. Soalan bagi dalam exam macam ni, calcium 2+. Dan kita tahu sebelum cation, kita kena ada apa dulu untuk dapat cation? Neutral. Thank you. Kita kena ada neutral. So, kalau untuk neutral pakcik ni, macam mana saya nak tahu bilangan elektron untuk neutral calcium? Aziatul? Diam je. Macam mana saya nak tahu bilangan elektron, number of electron untuk calcium yang neutral? Tengok dekat table. Tengok dekat table kat belakang tu. Dan kalau dah tengok, Aziatul mesti dah buat kan, number of new electron calcium berapa? 20. And therefore, Aziatul juga, calcium, SPDF notation. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ya. Yeah. First thing yang kamu ada adalah benda ni. Bukan menjawab soalan, bukan bagi jawapan, bukan electronic configuration untuk calcium 2+. First thing yang kamu ada adalah pakcik ni. Lepas ada pakcik ni, baru kita akan buat untuk calcium 2+. Alright? Rifah, calcium 2+ kat sini, kita akan terima atau kita akan buang elektron?
Buang. Kita buang dari mana, Rifah? Buang yang hujung. Yang buang yang hujung tu siapa? 4S. Kita akan buang daripada 4S. Kita buang 2 dan kita akan buang 2-2 daripada 4S. Okay? Yeah. So, kita akan tinggal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita akan tinggal yang ni. Okay? Setuju setakat ni semua? Setuju. Okay, dan yang kita nak guna adalah this. Yang kita nak guna adalah this. Okay, baru kita nak jawab soalan. Soalan pertama. Syarat pertama saya adalah azimuth quantum number equals to L equals to 1. So soalan saya, when L equals to 1, dia tanya bilangan elektron. So, L equals to 1 kat sini, saya datun, means what? P orbital. Thank you. P orbital. Dan syarat yang soalan bagi sayang, satu je. Syarat saya hanya adalah L sama dengan 1 P orbital. So kita cari P orbital kita siapa? P orbital saya. P orbital. P orbital. Sebab dia tak cakap N sama dengan berapa. Syarat saya hanya adalah P orbital. Hang pun ambillah semua yang P orbital. Alright? Ambil semua yang P orbital. Lepas tu soalan sebenarnya nak number of electron. So number of electron yang duduk dalam P orbital. 2P ada 6, 3P ada 6. So rasa-rasa jawapan kita, Syikin? 12. 12. Thank you. Syikin ada soalan ke? Tak ada. Okay. So number of electron saya 12 kat sini sebab 2P ada 6 electron, 3P ada 6 electron. Senang? Alright, soalan dia sebenarnya adalah kita kena cari bilangan elektron yang memenuhi syarat. Okay, saya nak tambah, saya nak sambung dengan soalan ni. Tak ada dekat atas ya. Calculate the electron when L equals to 1. Okay, L equals to 1. S equals to positive half. Satu minit, cuba. Siapa tu? Saya dengar suara. Betul dah tu, siapa yang jawab tu betul dah. Marini? Bapa? Enam elektron. Good. Senang? Alright. My advice adalah bila dia melibatkan S ataupun bila nanti ada soalan yang kita melibatkan M kan. Kalau dia ada melibatkan syarat dia adalah S dan M, kalau tak nampak, my advice, lukis. Lukis, tak perlu lukis untuk semua. Lukis pada orang yang terlibat je. So saya ada 2P6. Kamu pun lukis untuk 2P je. Alright, 2P6, kamu lukis yang tu. Lepas tu, yang terlibat adalah 2P6 dengan 3P6. Kamu lukis untuk dua orang ni je. Lepas tu, soalan kata saya nak S sama dengan positive half. Kamu pun buatlah. S sama dengan positive half, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis. Alright, soalan jenis ni sebenarnya tanya satu benda je. Saya nak bilangan elektron yang memenuhi syarat apa yang kita cakap tu. Okay? So, soalan kedua. Soalan kedua saya. Mi, sekejap nak tanya. Ya. Yeah. Kalau macam dalam exam, kalau macam kita jawab, kita ada lukis, tulis-tulis benda yang dia tak minta. Dia akan putar markah tak? Tulis-tulis benda yang dia tak cakap tu apa? Contohnya? Macam sebenarnya kita... Kalau jalan macam, kerja. Miss tulis je SPDF ni kan, tapi kalau macam saya ni saya ada buat macam petak lepas tu lukis. Oh boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okay. Boleh, boleh. Okay. Yang tak boleh adalah apabila kalau jawapan tu minta, jawapan pula. Kalau soalan tu minta quantum number satu set, hang bagi 10 set, hang yang tu tak boleh lah.
Tapi jalan kerja SPDF notation, kamu lukis orbital diagram boleh, tak ada masalah. Alright, saya nak kamu jimat masa sebab tu saya tak lukis orbital diagram dari awal. Kalau kamu nak nampak, kamu boleh lukis orbital diagram terus dari awal pun boleh. Okay, saya hanya akan suruh kamu lukis bila perlu je. Soalan kedua, bila magnetic quantum number sama dengan M negative 1. So sekarang M sama dengan negative 1, number of electron berapa? Tu soalan dia. Okay, so nak jawab macam mana? M sama dengan 1 wujud di mana? Itu soalan pertama saya. Okay, bila saya adalah S orbital, kita tengok S orbital, kita akan check setiap satu. Bila dia adalah S orbital, bermakna L sama dengan berapa? Fatihah? Kosong. Kosong. Kalau L sama dengan kosong, Fatihah, M sama dengan berapa? Kosong. Kosong. Dan kamu akan perasan yang saya nak adalah M sama dengan negatif satu. Tapi bila L sama dengan kosong, bila S orbital, L sama dengan kosong, M akan sama dengan kosong. Bermakna kita takkan tengok S orbital. Kita tak perlu tengok S orbital sebab semua S orbital adalah L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Betul? Okay. So dia takkan wujud M sama dengan negatif satu kat situ. So kalau dia tak wujud, kita check orang lain pula. Kita check P. Bila dia adalah P orbital, bermakna L sama dengan berapa, Aisyah? Satu. Satu. Bila L sama dengan satu, Aisyah, M sama dengan berapa? Negatif satu, kosong, positif satu. Thank you. Alright. Bila L sama dengan satu, M akan sama dengan negatif satu, kosong, positif satu. Bermakna P orbital kamu semua akan pegang negatif 1M. Nampak? Kat sini kita lukis. Dan kita hanya lukis macam saya cakap lah, saya nak kamu jimat masa. So kita hanya lukis untuk apa yang kita nak tengok je. So saya kembangkan 2P dengan 3P. Bila saya kembangkan 2P saya, alright, kamu akan dapat kotak macam ni. Boleh conteng je kat tepi, tak ada masalah. 3P, kamu akan lukis. Okay, syarat saya adalah M sama dengan negatif 1. Tapi kita tahu bila L sama dengan 1, M sebenarnya sama dengan negatif 1, kosong, positif 1. Dan siapa adalah negatif 1, kosong, positif 1? Kita tahu setiap kotak tu sebenarnya adalah your PX, PY, PZ ataupun negatif satu, kosong, positif satu. Sekali lagi saya nak ingatkan, dia tak semestinya start dengan kiri, kamu boleh ada something like this, sama je. Tapi yang pasti soalan saya, kita ambil berapa kotak daripada setiap satu? Satu, alright. Thank you pada jari-jari anda. Kita akan ambil satu kotak je. Alright, tak kisah kotak mana kamu ambil, kita ambil satu kotak sahaja. Sebab hanya satu kotak adalah M sama dengan negatif 1. Okay, adalah M sama dengan negatif 1. So dalam satu kotak ni ada dua elektron, dua elektron. Total elektron yang memenuhi syarat jawapan saya adalah? Anyone? Marini? Empat. Thank you. Nampak? Setakat ni? Boleh? Benda senang. Satu je syarat saya. Alright, syarat saya satu je. Electronic configuration kena betul dari awal. Bayangkan pakcik ni salah dari awal. Alright? Kalau pakcik ni salah dari awal, dia macam number of mole kamu salah kira dari awal. Ataupun kamu tulis formula dari awal tu dah salah, hang memang bye-bye lah, hang buat apa pun memang macam tu je lah. Okay, syarat saya satu je. Electronic configuration kena betul. Okay? Sebab tu tadi bila saya buat electronic configuration, kita buat slow je. Saya tak ada nak kalut pun. Saya tak mula dengan jawab soalan terus. Okay? Next, kita akan sambung kepada soalan yang macam contoh saya bagi. Dia ada dua syarat. Dia ada dua syarat. L sama dengan satu, M sama dengan kosong. So syarat saya ada dua. Elektron saya kena memenuhi kedua-dua syarat. L sama dengan satu, M sama dengan kosong.
L sama dengan 1 kat sini. Alright? Adalah apa? Syahidah tu? P-orbital. P-orbital. Dan sekali lagi, dia tak cakap N berapa ya. So, kita akan ambil semua P-orbital. Okay? Itu baru syarat pertama. Syarat kedua, saya kena M sama dengan kosong. Tadi kita dah lukis dah, bila P orbital, alright, kita akan ada something like this. Saya tak lukis semua eh, again saya tak lukis semua sebab saya nak jimat masa, saya nak kamu pun jimat masa. Kalau siapa yang dah lukis semua, guna terus je. Okay, Nurin, kita ambil berapa kotak daripada 2P? Satu. Satu, mana satu? Di kanan tengah. Tengah. Okey. Untuk 3P kita ambil berapa kotak? Satu. Satu, kiri kanan tengah? Tengah juga. Tengah juga, mana-mana pun boleh sebenarnya. Kosong juga. Okey. So, jumlah elektron berapa Nurin? Bila dia dah memenuhi kedua-dua syarat? Empat. Okey. Nampak? Senang. Alright. Kalau senang. Soalan Roman 4. Soalan Roman 4. Siapa-siapa nak bagi jawapan? Satu. Siapa nak check jawapan dia betul? Satu. Thank you. Jawapan dia adalah satu. Alright. Sebab N sama dengan 1, saya nak S sama dengan positif half sahaja. So N sama dengan 1, kat sini kita hanya ada 1S. Senang gila tak gaban? 1S, 1, 2. Saya nak S positif half, kita ambil positif half sahaja. Satu elektron. Simple? Okay. We try one more by using this question, saya bagi syarat lain. Soalan tak bagi, tapi saya nak bagi soalan yang ada tiga syarat. So katakan saya nak N sama dengan 2, M sama dengan 0, S sama dengan negative half. Try. Dua elektron. Pandainya. Yang lain? Rashidah kata 2. Lega aku. Pandai tak payah bincang habis kelas macam ni. Okay. Jawapan dia 2 elektron ya. Untuk siapa-siapa yang tak nampak. N sama dengan 2 syarat pertama. So saya pilih N sama dengan 2. Syarat kedua, M sama dengan 0. M sama dengan 0 kat sini ada 2 orang yang pegang M sama dengan 0. 2S pegang M sama dengan 0 juga. 2P6 pun akan ada 1 kotak yang pegang M sama dengan 0. Alright, so yang M sama dengan 0, 1 kotak, 2 kotak. Syarat ketiga saya nak S negative half sahaja. Negative half, negative half. Sebab tu Rashidah kata elektron 2. Okay, senang. And this is one of the easiest thing ever. Sebab hanya dengan jawab bilangan elektron like this, sayang satu markah. Biasa kalau calculation, hang tulis formula pun kadang-kadang tak dapat satu markah lagi. Alright. Senang. Syarat dia satu sahaja. This thing kena betul. Kalau this thing salah, electronic configuration salah, memang bye-bye habis dah. Okay. Next. Okay. Seronok saya kamu boleh jawab. Okay. Give the electronic configuration and draw the orbital diagram for element PQ. Okay. Kita lukis untuk P dulu. P saya ada proton number 16. Dia dah bagi. So saya tulis je lah untuk kamu. P, 1s2, 2s2, check jawapan kamu. 2p6, 3s2, 3p4, 16. Shazlin, saya nak tengok orbital diagram. Thank you. Thank you. Okay, next, orbital diagram. So, orbital diagram untuk P, check, semua orang kena ada label, make sure ada label. Kotak tu tak perlu
kotak cantik sangat pun tak apa, tapi tempat yang kena ada gap, kena ada gap. Tempat yang kena ada label, kena ada label. Arrow mesti adalah separuh dan berpasangan. That is your 3S. That is untuk P kamu. Dan yang paling penting, check your 3P. 3P4 kamu adalah like this. Alright, your 3P4 adalah similar like that. That is your P orbital. Oh, sorry. That is your element P. Next, untuk element Q pula. Ataupun saya jawab Q tu nanti, kita jawab semua untuk P dulu. Alright, what is mean by orbital? Kamu tahulah. Alright, three dimensional spaces that can find, that have the highest probability of finding electron. Kita nak bincang soalan ni. Tiga. Draw the shape of orbital that accommodate the valence electron for element P and Q. Alright? Valence electron for element P and Q. Nak ajar sedikit. Alright? Keep sedikit kat sini. Kalau kamu ada tengok video yang saya baru post malam, kamu akan tahulah. Sebab benda ni kita belajar dalam topik 6. Tapi alang-alang ada soalan, saya ajar terus. Okay? Kalau electron last yang kamu isi adalah pada P orbital. Electron last yang teacher isi sekarang ada kat P orbital. Alright? So, last electron in the P orbital. Bila last electron in the P orbital, valence electron dia akan sama dengan the NS tambah NP. NS tambah NP maksud saya. Last electron duduk kat 3P4. Last electron duduk kat 3P4. So, my NP adalah 3P4. So, NS saya, saya ambil yang mana? 3. Saya akan ambil 3S2. Alright, kalau last electron saya adalah in P orbital, valence electron saya adalah jumlah dalam S orbital dan P orbital untuk energy level yang sama. Untuk N yang sama. So, jumlah valence electron saya adalah 2 tambah 4. 6 valence electron. Okay? Itu cara dia. Alright? So, valence electron saya sekarang adalah semua ni. Dan soalan sekarang minta, shape of orbital yang kita lukis-lukis paksi tu. Ingat tak? Alright? Kita nak lukis berapa orbital that, berapa shape of orbital. Kita akan lukis 4 shape of orbital. Thank you for your jari, Ain. Kita akan lukis 4 shape of orbital. Shape of orbital pertama yang kita akan lukis adalah 3S. Saya tak lukis eh. Saya bagi tahu je. Cuma jangan lupa label orbital. Okay? Kita akan label 3S. Okay? Pertama yang kita lukis adalah 3S. Kedua yang kita akan lukis adalah 3PY, 3PZ and also 3PX. Kita akan lukis 3-3 PX, PY, PZ. Sebab apa? Sebab setiap satu kotak ni ada elektron. Bermakna setiap satu rumah ni ada orang duduk. Bila setiap satu rumah ni ada orang duduk, kamu kena lukis rumah untuk setiap orang. Okay? Kamu kena lukis rumah untuk setiap orang. Okay? Perlu saya tunjuk ke lukisan? Sebab saya akan minta kamu hantar tutorial kamu kat Google Classroom nanti, so saya akan check kat sana nanti. Okay? So, cuma saya nak bagi tahu teknik menjawab je. Kamu akan lukis 4 lukisan, kamu akan lukis 3S, 3PY, 3PZ, 3PX. Kamu akan lukis 4 ni. Okay? Apa jadi kalau soalan dia adalah Q? Q adalah 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Setuju? Okay. Orbital diagram dia untuk Q. 1S. Very quickly. Give me 1 minute. I'll finish this. Alright. You have your 2P6. Kamu ada 3S. 2. Kamu ada 3P6. Kamu ada 4S2.
kamu ada 3D 5. Oh, tak cukup kotak. 5, 1, 1, 1, 1, 1. Yang ni. Alright, 3P5 kamu adalah look like this. Fokus kat sini. 3D Miss Wong. 3D5. Yep, thank you. Sama. Case study. Kita nak cari valence electron. So valence electron adalah siapa? Kalau tadi adalah last electron in P orbital. Sekarang, last electron is in D orbital. Kalau last electron in D orbital, valence electron jadi apa? Valence electron akan ambil kira 4s plus 3d. Rules ni memang ada. Rules ni memang ada. Kamu akan tengok kat chapter 6. Kita akan masuk next week. Dan sebelum kita masuk next week, tengok dulu. Alright, dah jelas siap-siap. So valence electron, macam kamu belajar, valence electron. Electron valence, okay. So electron valence dia ada syarat dia. Kalau cara ni, yang saya ajar ni sebenarnya cara senang. Alright, saya tak bagi teori apa, saya ajar terus nak cari valence electron. So valence electron dia adalah yang duduk kat 4s dengan 3d. 4s saya 2, 3d saya 5. So valence electron saya 7. 2 tambah 5, 7 valence electron. Okay, dan valence electron kita sekarang duduk pada 4s and 3d. Dan kalau kamu tengok, semua rumah tu penuh sayang. Penuh, 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 bukanlah penuh, ada elektron. So rasa-rasa, berapa shape of orbital yang kamu kena lukis? 6. 6. Kamu akan lukis 4s. Kamu akan lukis 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d z square, 3D X square minus Y square. Kamu akan lukis semua. Okay? Kamu akan lukis semua. Setakat ni soalan? Boleh? Boleh. Yang 3D tu, diagram tu, saya tak dengar sangat. Sekali lagi. Kan yang 3D tu kan okay. Bola positif. Mm-hmm. Kalau lukis bola negatif? Boleh. Kalau bola negatif, semua kena bola negatif. Boleh. Okay. Alright. Saya tak nak sambung soalan lain. Saya nak tanya soalan yang sama. What am I doing? Saya nak tanya soalan yang sama jenis. Kalau electronic configuration saya. Alright, saya bagi apa-apa unknown ya. Zack. Kalau electronic configuration saya adalah this. Okay, kalau electronic configuration saya adalah this. 1s2, 2s2, 2p2. Okay. Saya masih tanya benda yang sama, saya nak tahu valence electron. Konsep yang sama. Last electron in the P orbital, valence electron adalah ns tambah np. So valence electron adalah ns tambah np. Np saya 2p2. Np saya 2p2. So ns saya akan ambil 2s. So valence electron teacher 4. Setakat ni setuju? Okay, nganggur eh. So, valence electron teacher duduk dah ni. Dan kalau teacher kembangkan 2s dengan 2p, 2s dengan 2p saya, like this. Soalan saya masih adalah shape of orbital. Rasa-rasa kita kena lukis berapa? Nurin? 3. Alright. Thank you for all the jaris. Kita akan lukis 3 drawing. Kenapa kita hanya lukis 3 drawing? Yang confirm kena lukis 2S. Sebab dia penuh. Okay. 2P, kita hanya menggunakan 2 rumah sahaja. Kita hanya menggunakan 2 rumah sahaja. Bermakna 2 lagi yang kita akan lukis adalah any 2. Mana-mana 2?
from, start bahasa Inggeris, start bahasa Melayu, lama-lama saya jadi gila. Any two daripada PX, PY atau PZ. Kita akan lukis mana-mana dua sahaja daripada 2PX, 2PY dan 2PZ. Kenapa hanya lukis dua? Sebab dia hanya guna dua rumah. Nampak? So kamu tak boleh lukis semua kat sini. Sebab kita satu lagi rumah tu, dia ada tapi dia kosong. Kita tak guna. Balance elektron kita tak masuk dalam tu. So kamu hanya akan lukis tiga drawing. Yang confirm kena lukis adalah 2S. Dua lagi adalah any two daripada 2PX, 2PY and 2PZ. Alright. Apply sama. Apply sama kalau saya adalah D orbital. Kalau saya adalah D orbital. Again, anything. Okay. Rasa-rasa valence elektron saya kat sini berapa? Rifah? 5. Thank you. Perfect. Next week pun tak payah ajar lah macam ni. Next week kita nak belajar benda ni je. Alright. Valence elektron kita 5 sebab valence elektron kita, kita ambil kira 4S dengan 3D. Kita ambil kira 4S dengan 3D. So bila kita ambil 4S dengan 3D, saya kembangkan. 4S saya 2. 3D saya hanya 3. Tadi kawan kamu tanya, boleh tak letak arrow bawah je? Boleh. Tapi bila letak arrow bawah, kena semua bawah. So, rasa-rasa kita lukis berapa lukisan? Jari-jari? 4. Thank you. Kita akan lukis 4 drawings. Alright, kita akan lukis 4 drawing dan 4 drawings tu adalah 4S. Confirm kena lukis. 3 lagi yang kamu lukis, 3 more adalah 3. Any 3 from D orbital. Alright, yang kamu lukis di orbital ada 5. Kamu pilih mana-mana tiga yang kamu berkenan. Okay, mana-mana tiga yang kamu berkenan. Dan sebelum saya lupa, saya nak ingatkan lagi sekali lagi. Bila kamu lukis benda ni, make sure paksi ada label. Make sure ada nama apa yang kamu lukis. Alright, benda tu kita berulang banyak kali dah. Okay, setakat ni soalan. Boleh? Boleh mula buat camp score. Alright, kita saya dah bincang dah semua soalan yang saya rasa kamu duduk tak boleh nak jawab, tak confirm tu. Boleh start camp score. Kita ada 3 soalan tutorial lagi saya nak habiskan dan mungkin minggu depan jam pertama tu mungkin kita akan bincang habiskan soalan dan kita mungkin tengok soalan camp score sikit lah. Alright, dalam camp score ada ada a few soalan yang macam boleh tahan. Macam ayat dia pening sikit. Soalan senang tapi ayat dia macam boleh tahan lah. Cuba yang tu. Tu saya pelik kalau tak ada siapa. Kalau tak ada siapa tanya bermakna orang dalam kelas tu tak buat lagi. Alright, sebab ada soalan yang saya tahu budak saya tak buat apa. Okay. Siapkan. Boleh mula camp score. Tutorial saya akan kutip. Camp score saya akan kutip juga selepas kita habis nanti. Okay. Boleh. Question? Video. Yes. Yes. Jadi just tambah dua yang belakang tu je lah. Nak tahu berapa valence elektron. Ya, yeah, valence elektron kita akan belajar lebih lagi nanti dalam topik 6. Video untuk valence elektron dah ada. Topik 6.1 tu dah ada. Topik 6.1 tu adalah senang tak gaban. Tapi syarat dia adalah satu. The entire chapter 6. Alright. Bermulanya chapter 6 kamu adalah adik kepada chapter 5. Kalau kamu tak boleh tulis electronic configuration, kamu tak boleh buat chapter 6. Alright? So you need to be extremely good. Bukan bukan good sikit-sikit tau. Bukan bukan boleh lah, tak. You need to be extremely extremely good untuk jawab chapter 6 nanti. Your SPDF notation kira petik jari tu SPDF notation boleh keluar tu apa? Ha macam tu. Okay? You need to be very good in your SPDF notation. I really mean it. I really really mean it. Okay, kalau tak saya terulang benda senang macam ni banyak kali. Okay, kalau sebab chapter 6 tu senang dengan syarat SPDF kamu betul. Tu je. Okay, chapter 6 tu senang. Okay, boleh? Kalau tak ada apa, habiskan semua soalan. Sila mula camp score, sila mula camp score. Jangan jangan tunda, saya akan kutip next week.
So next week kita akan sambung dengan chapter ni sikit dengan soalan dan kita akan mula dengan chapter 6. Question? Nope. Alright. Good. Then I will see you again next week.